bisa melaporkan bahwa pasar rakyat Kota Pariaman ada rembesan air di sini. Dari pengakuan pedagang kacang ini mengatakan ada bocor. Saat sekarang hari Selasa tanggal 20 masih panas, ternyata air masih ada genangan air di sini. Kita minta respon dari kontraktor PT Wika terhadap air yang tergenang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari Pasar Rakyat Kota Pariaman.